أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqman hikmah kebijaksanaan, serta kami perintahkan kepadanya bersyukurlah kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan sesiapa yang bersyukur, maka faedahnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang kufur, maka tidak ada hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini mimbar menyeru marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata, kita menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan serta menjauh diri daripada segala larangan. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat, dan ditempatkan ke dalam syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi pada hari ini mimbar akan membawa satu topik. Bila kita tengok sahabat sahih dua ini berkaitan dengan bagaimana seorang bapa yang mendara anak, seorang ibu yang mendara anak, walaupun atas dasar untuk mendidik, tapi itu isu-isu berkaitan dengan anak-anak yang bersikap kasar kepada ibu bapa, isu-isu di sekolah. Maka isu ini berkaitan dengan pendidikan. Walaupun saya lihat di hadapan saya pada hari ini ibu dan bapa-bapa yang mungkin sudah melepasi zaman pentadbiran pendidikan kepada anak-anak, namun begitu isu ini adalah satu isu yang relevan sehingga ke masa hadapan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi mimbar pada hari ini amat yakin, tuan-tuan yang hadir pada hari ini amat percaya bahawasanya anak merupakan satu harta yang bernilai kepada kita. Dan anda semua yang hadir pada hari ini amat meyakini anak merupakan satu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tugas untuk mendidik anak bukan sahaja tugas untuk mendidik fizikalnya sahaja, bukan untuk memberi makan sahaja, bukan untuk memberi pakaian sahaja, tetapi tugasan mendidik anak adalah tugasan mendidik di sudut rohaninya, ilmunya, takwanya. Jadi pada hari ini mimbar akan menyentuh sedikit berkaitan dengan ayat yang dibacakan di awal mukadimah tadi, iaitu ayat di dalam surah Luqman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi surah Luqman merupakan surah yang ke-31 dalam Al-Quran. Dan Allah datangkan satu tokoh, satu watak di dalam surah Luqman, namanya Luqman, yang Allah sifatkan dia kami berikan kepadanya dengan kebijaksanaan. Dan di dalam ayat-ayat yang berikutnya, Luqman, Allah menunjukkan bagaimana Luqmanul Hakim telah memberi panduan dalam mendidik anak beliau. Jadi pada hari ini saya akan berikan, mimbarkan, kongsikan kepada hadirin yang dirahmati Allah beberapa panduan yang ada di dalam surah Luqman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada ayat yang berikutnya Allah sebut, yang pertama, 8 perkara yang saya akan kongsikan pada hari ini. Yang pertamanya di bawah keywordnya, iaitu buat syukur, iaitu didiklah anakmu agar syukur dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu pada ayat yang ke-12 Allah sebut, wa in qala luqman li ibnihi wa huwa ya'ibuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim.
Ingatlah di ketika mana Luqman berkata kepada anaknya, di ketika mana dia sedang memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Kerana sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Jadi dalam ayat tersebut Allah sebut bagaimana Luqman memberi nasihat yang pertama kepada anaknya berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syukur yang lawannya adalah kufur, tauhid yang lawannya adalah syirik. Ini panduan yang pertama yang diberi oleh Luqman al-Hakim, iaitu pesanannya, wahai anakku, jangan kamu mensyirikkan Allah. Jadi pelajaran yang pertama, panduan pertama, iaitu Luqman al-Hakim memberi penekanan akidah, kepercayaan dan iman kepada anaknya. Kenapa? Kerana aspek akidah ini merupakan satu aspek yang cukup penting. Bila mana anak-anak kita terapkan dengan akidah yang betul, maka mereka, perjalanan hidup mereka menjadi tersusun dan teratur. Mereka suka kepada kebaikan, suka kepada kebajikan. Mereka mudah untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dalam hati mereka sudah ada keyakinan, sudah ada kepercayaan bahawasanya segala tindakan mereka, segala perbuatan mereka dilihat dan akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini aspek yang perlu diberi penekanan kepada anak-anak. Dan bilakah pendidikan akidah ini perlu diterapkan? Bukan di sekolah saja, tuan-tuan. Ramai orang hanya serah kepada guru untuk mendidik anak-anak, memberi penekanan berkaitan dengan ilmu akidah. Dari pendidikan ini bermula seawal sewaktu kanak-kanak berada di dalam kandungan lagi, kita mengasuh dengan pembacaan-bacaan, dengan doa-doa. Apabila anak tersebut keluar, perkataan pertama yang kita kumandangkan di telinganya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya laungan ini, kalimah keramat ini menjadi satu panduan dalam kehidupannya, seolah merupakan manifesto kehidupannya, iaitu tauhid dan solat dan membawa kepada kejayaan. Inilah kalimah pertama yang dia dengar dan seterusnya dalam kehidupan hariannya. Kita pedomankan anak-anak dengan ilmu akidah, terapkan mereka dengan unsur-unsur akidah, sama ada dalam rumah, dalam pergaulan kita dengan anak-anak. Bila menambah anak makan, ucapkan kepada anak, ya anak, syukur ini rezeki daripada Allah. Mungkin kita hanya makan saja tanpa kita sebut. Bila anak sedih, sabar, ini ujian daripada Allah. Kita kaitkan dengan unsur-unsur tauhid, unsur-unsur ketuhanan, supaya benda itu diterapkan dalam hati sanubari mereka. Bila mana berada dalam rumah tidak ada unsur-unsur ketauhidan, tidak ada ucapan-ucapan yang diterapkan kepada anak-anak, akhirnya mereka rasa kehidupan ini tidak ada kaitan langsung dengan unsur kerohanian. Mereka hanya nampak di sudut luaran saja, material saja. Tapi bila mana ucapan-ucapan, bacaan-bacaan di dalam rumah yang ada unsur-unsur keagamaan, nasihat daripada ibu dan bapa, segala perbuatan ibu bapa yang menjadi contoh, itu membentuk akidah kepada anak-anak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, yang keduanya, iaitu saya letakkan sebagai kata kunci, iaitu sedar. Iaitu kita didiklah anak kita supaya mereka sedar, sentiasa sedar bahawasanya Allah sentiasa melihat mereka, Allah sentiasa memerhati mereka, Allah sentiasa mengawasi mereka, supaya perasaan tersebut sedar di dalam hati mereka. Mereka sentiasa sedar. Pesanan Luqman al-Hakim dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16, ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati wal ardh aw fi samawati aw fil ardh yati biha Allah innallaha latifun khabir. Bagaimana Luqman al-Hakim dengan menggunakan ucapan yang cukup lembut dengan katanya ya bunayya. Dalam bahasa Arab, ya bunayya ni maksudnya kalau kita cuma, wahai anak kesayangan. Orang panggil buat isim tasrif. Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya kebaikan, kejahatan yang kamu lakukan, keadilan, kezaliman, kesalahan, walaupun benda itu sekecil,
walaupun sedikit sahaja, walaupun sebesar diungkapkan sebagai mithqal habbatin, sebesar mithqal min khardalin, hanya sebesar biji sawi benda itu, walaupun berada di tempat yang tinggi seolah berada di langit atau berada di dalam permukaan bumi, semuanya itu akan didatangkan, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini, panduan ini apabila disebut, diberi pedoman, akan menyedarkan, akan mengingatkan anak-anak kita, sehingga akan membentuk peribadi mereka, membentuk kesedaran mereka bahwasanya segala tindakan mereka sentiasa diawasi. Kalau hari ini kita tengok perasaan sedar ini amat membantu menjadi seorang yang lebih berdisiplin, menjadi seorang yang lebih baik. Kita tengok masjid lah, di mana pun masjid, kalau tak ada CCTV yang menunjuk, dan pada hari ini bila pasang CCTV, orang dalam keadaan awas, sebab ada perasaan sedar bahwasanya dia sentiasa diawasi. Ini yang ditekankan oleh Luqman al-Hakim, pesanan kepada anaknya itu sedar. Didiklah anak supaya dia sedar Allah sentiasa mengawasinya. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang ketiganya, apa lagi pesanan Luqman al-Hakim yang boleh kita kongsi, iaitu yang ketiganya, S yang ketiga, solat. Pertama tadi bersyukur, yang kedua sedar, yang ketiga solat. Inilah yang menjadi asas pendidikan dalam rumah, bukan di sekolah, di rumah lagi. Ibu bapa ini merupakan seorang pendidik. Penekanannya Allah tentang solat. Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya aqimis solat, wahai anak kesayanganku, dirikan sembahyang. Mana dia sebut, dia suruh anak dia diri sembahyang, maksudnya bukan sekadar suruh saja, tapi beri ilmu, beri panduan, beri tata cara macam mana nak buat, buat dengan betul, buat dengan sempurna, buat dengan yang terbaik. Itu ajaran daripada apa? Kedua itu yang terbaik sekali. Amat kecewa sebenarnya anak kita boleh sembahyang, bukan besar kita, betul wala. Tapi kalau anak kita pandai sembahyang dengan kita, alhamdulillah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada ibu bapa, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abadun sab'a'sin." Perintahkan, suruhlah anak-anak kamu mendirikan sembahyang di ketika mana usia mereka 7 tahun. Bila mana dah mencapai usia 10 tahun, beribu. Kalau tak sembahyang enggak pukul, bukan pukul itu kena derau gitu. Pukul itu adalah jalan takdir untuk apa? Mengajar pada anak-anak tersebut. Sebab apa sembahyang tak penting? Ya, sembahyang adalah merupakan satu media untuk kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga merupakan tanda keimanan seseorang, yang merupakan mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping sembahyang merupakan disebut sebagai iman di tiang agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang berikutnya, yang ke lepas sembahyang, iaitu apa? Tanamkan yang kepada S yang berikutnya, iaitu sensitif. Sensitif, apa sensitif? Iaitu ajarkan kepada anak-anak kita supaya dia dapat perasaan sensitif kepada kebaikan, untuk menegakkan kebaikan, sensitif terhadap kemungkaran. Tengok kemungkaran dia tak boleh jawab. Tanamkan perasaan tersebut sebagaimana pesanan daripada Luqman, wa'mur bil ma'rufi wanha'anil munkar. Perintahkan mereka dengan perkara kebaikan, tegahlah mereka daripada kejahatan. Manapa setiap kali ada kebaikan, kita sumpah dia. Bila mana anak kita buat kebaikan, kita puji dia. Bila mana dia melakukan benda yang tidak baik, tegah dia, larang dia, supaya benda ini dia terbiasa. Akhirnya dia dapat membuat pertimbangan, ini benda baik, ini benda tak baik. Hasil daripada apa? Saranan, pesanan, teguran daripada kedua bapa. Akhirnya dia akan membina minda anak-anak yang lebih baik. Dan apabila dia besar, dia pula akan mendokong agenda yang pernah diajar oleh kedua ibu bapa, iaitu perasaan sensitif kepada kebaikan, sensitif kepada kemungkaran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang berikutnya, yang kelima saya nak kongsikan pada hari ini, iaitu sabar. Iaitu sabar yang kelima, iaitu sabar apa? Iaitu ajarkan anak itu sabar. Sebab sabar ini merupakan kunci kepada kejayaan. Sama ada sabar di ketika mana ditimpa musibah, sabar di ketika mana apa? Gagal ujian,
sabar ketika berhadapan dengan masalah, juga sabar dalam melakukan kebaikan. Kena sabar, nak sembahyang kena sabar. Sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sabar bila mana menegakkan makruf, sabar ketika mana mencegah kemungkaran. Benda itu pasti ada ujian, maka pesanlah kepada anak kamu supaya mereka sentiasa bersabar. Latihlah kepada mereka sabar. Sama ada kita latih mereka dengan ucapan kita ataupun melalui perbuatan kita, ya Allah. Sebab anak kita dia membina dengan melihat perlakuan kita daripada kecil. Dia tengok ayah dia apa cengih, tengok ayah dia pun orang lain macam kan. Benda itu akan diwarisi, membina ibu minda dia tanpa sedar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pesanan Luqman, wasbir ala ma asabak. Wahai anakku, bersabarlah di atas apa yang menimpa kamu. Yang keenamnya, iaitu seletakkan sebagai sombong. Bukan maksud sombong nak sombong, iaitu ajar anak supaya tidak sombong, merendah diri. Mengajaran ini juga, pesanan ini juga, panduan ini juga terbina waktu mana pendidikan di rumah. Luqman bersabda, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Mana Luqman telah mengajar anaknya cara bila mana berinteraksi, cara untuk bermuamalah dengan orang lain. Jadi cara dia bukannya seporono begitu saja, tapi dia ajar, wahai anakku, bila mana kamu berbicara dengan orang ramai, bila mana kamu bersemang-semang dengan orang, jangan kamu memalingkan mukamu sebab kamu merendah-rendahkan orang tersebut. Bila bersemang orang, tengok muka orang dengan tengok muka tepi, nampak pengajar, nampak orang adabnya. Jadi Luqman sebut, sedetail itu diajar oleh Luqman kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan mukamu kerana merendah-rendahkan manusia. Dan juga Luqman ajak, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di permukaan bumi dalam keadaan sombong, angkat dada sombong, akulah hebat, akulah kaya, akulah hebat daripada orang lain. Itu peringatan daripada Luqman Hakim. Jadilah orang yang bertawadhu, orang yang sentiasa merendah diri. Sebab man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Sesiapa yang merendah diri, Allah akan angkat dia. Dan Allah tutup ayat ini dengan kata macam, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong lagi dan membangga diri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ketujuhnya iaitu sopan. Yang ketujuhnya sopan, iaitu sopan bila mana dalam perwatakan, waktu mana berjalan ada sopan, tingkah laku dalam keadaan sopan. Pesanan Luqman, waqsid fi masyika, bersederhanalah kamu di ketika mana kamu berjalan. Mana bila berjalan pun jangan laju sangat, jangan lambat sangat, pertengahan. Sampai jalan pun Luqman pesan kepada anaknya, sebab ini merupakan satu sikap atau satu tingkah laku yang baik. Ingatkan satu hari Sayyidina Umar, dia pernah lihat seorang lelaki sedang berjalan, jalan termeh, jalan dalam keadaan menunduk, jalan seluruh, nampak dia tak wabuk, lemah je. Akhirnya Sayyidina Umar tegur lagi sebut, dia kata, irfa' raksak fa innal Islam laysa bimarad. Angkat kepalamu, sesungguhnya Islam ni bukan agamanya yang sakit. Jangan nak poloi saja, kan? Sederhana. Jangan terlalu angkat, jangan bukan apa, terlalu menunduk. Waksin, bersederhana. Itu adalah apa? Sikap yang diajar oleh Luqman kepada anaknya. Dan yang terakhir, yang ke-8, di sudut suara. Mana sudut komunikasi? Ajarkan cara komunikasi sebagaimana diajar oleh Allah dan Rasul. Pesanan Luqman, warudh min sawtik, rendahkan suara. Bila mana kamu sembang dengan orang, jangan jerit-jerit sangat. Sembang dengan nada yang biasa, nada yang sederhana. Sebab nada yang lembut sederhana ini akan masuk ke dalam hati orang. Hingga kan Allah pesan kepada Nabi Musa, apabila bertemu dengan Fir'aun, waqula lahu qawlan layyina, katakan kepada Fir'aun, ucapkan dengan qawlan layyina, perkataan yang lembut. Sebab perkataan lembut ini akan masuk ke hati. Tapi bila cakap dengan kasar,
filter manusia. Dia dah penapis, dia tak akan masuk ucapan tersebut. Orang yang liok sahaja. Jadi teknik dia adalah apa? Cakaplah dengan suara yang rendah, sederhana, tidak terlalu tinggi. Allah tutup dengan inna ankaral aswati la sawtul hamir. Sesungguhnya suara yang buruk ini adalah suara kegan. Ini 8 benda yang saya kongsi dengan tuan-tuan pada hari ini, iaitu yang pertama tadi syukur, sedar, kemudian solat, sabar. Sehingga yang terakhir tadi, bagaimana suara, bagaimana menjaga suara. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Walaupun nampak simple, kecil saja perkara tersebut, tapi impaknya cukup besar kepada anak-anak. Sebab anak-anak apabila dididik dengan betul, maka mereka dapat hidup dengan cara yang baik. Dalam keadaan masyarakat yang baik, maka terbinalah negara yang baik. Puncanya adalah daripada didikan, daripada rumah. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayat wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al azim li wa lakum wa li sa'iri al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha min sima'il lahu yufdulil khabar wa antahu amma nahakum anhu wa zayam. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Tuhan yang dirahmati Allah, sekali lagi mimbar menyeru, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa lah kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan di akhirat. Sesungguhnya syurga itu hanya disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Tuan yang dirahmati Allah, dalam khutbah yang pertama tadi saya menyebut beberapa teknik daripada Luqman Al-Hakim, bagaimana dia memberi pesanan kepada anak-anak, kepada anaknya. Dengan pesanan yang ringkas sahaja, apa bentuk pesanan yang dia berikan sebenarnya cukup bernilai kepada kita dalam kita membentuk peribadi anak kita pada hari ini. Mungkin di hadapan saya, tuan-tuan yang sudah melepasi zaman tersebut, tapi ilmu sebegini amat penting, kerana pendidikan adalah benda yang relevan untuk setiap masa. Kita jadikan pedoman daripada surah Luqman ini sebagai satu panduan, satu pedoman dalam mendidik anak. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بديشة وولي عهده سمو الأمير أبو شرف الدين بديشة ابن السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية.
اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله